Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama datang dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Alhamdulillah berbuka puasa bersama timnya Ayu Ting Ting. Terlihat di sini ada Nurul Ragi Rustami, Erik Halami, Ramaje, dan juga Reza Carlos yang setiap hari menemani Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ada Erik Halamin nih. Erik Halamin, terima kasih banyak Ibu Mom Ayu Ting. Semoga sehat selalu dan rezekinya semakin lancar. Amin ya robbal alamin. Angkasa Bali 20. Selamat berbuka puasa keluarga Cemara with Super Team. Love you. Dari Happy Gallery 25, Lia Putriana 09, Dias Ayu Ting Ting. Berkah selalu Ibu. Love you Ibu dan Ayu Ting Ting. Hehe, amin. Semoga berkah senantiasa dalam perlindungannya. Pingin cutting gratis Mom yang masak Ayu sendiri. Dari Reza Carlos, barakallah, makasih ayah ibu sayang Mom Ayu Ting, panjang umur sehat selalu, makin lancar rezekinya. Love you untuk Ayu Ting Ting dan terima kasih. Terlihat di sini ya kebersamaan keluarga dan tim dari Ayu Ting Ting, kompak banget nih ya memakai baju serba putih. Dari Angkasa Bali 20, selamat berbuka puasa dua cantik, sehat dan selalu kompak, bahagia terus ya kalian. Love you Ayu Ting Ting, Shiva Shiva. Ternyata selain buka bersama keluarga Ayu Ting Ting, juga di sini sedang merayakan ulang tahunnya Bang Erik Halamin. Selamat ulang tahun Bang Erik, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Dari Meliana 33, semoga sehat selalu keluarga ayah Roja, rukun selalu kakak adik, sama aku juga 4 saudara perempuan semua. Dari Lina Yulianti 694. Dari Marwah 9507, ibu pengen ketemu Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Sera Soraya 07, masya Allah cantiknya ya anak-anak ibu. Atika, sehat-sehat Tete Ayu dan Shiva. Terima kasih doanya Atika dan Sera Soraya 07. Kemudian juga di sini ada Halifani Mom Gelis, masya Allah. Doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Semoga semuanya selalu berjalan lancar dan dimudahkan segala urusannya serta rezekinya dan kesehatan yang paling utama. Kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Semoga selalu bisa kompak ya selamanya deh. Dan untuk kedua kakak beradik ini the best banget, cantik-cantik semua. Dari Mami Diana 23, senang banget lihat keharmonisan keluarga Ayu Ting Ting. Semoga ibu ayah rojak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kemudian dari Siti Asfiah 735, semoga kalian selalu solid, selalu sehat, bahagia, selalu menjadi inspirasi the best. Kemudian dari Syahir, sayang, tim yang paling solid dan sangat kompak selalu ada buat My Queen, selalu menjadi sahabat sejati. Semangat untuk Ayu Ting Ting dan semua tim, semoga selalu sukses. Kemudian juga dari Chandra Zing, ibu dan ayah mohon maaf lahir batin, maaf saya malam ini tidak bisa hadir. Semoga tahun depan bisa kumpul-kumpul seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga di sini ada Reza Carlos. Barakallah, makasih ayah, ibu sayang, love you semuanya. Terutama untuk Ayu Ting Ting ya. Dan terlihat sekali di sini. Dan di sini juga Mom Ayu Ting membagi postingannya yang kedua ya. Di sini Mom Ayu Ting menuliskan, terima kasih buat malam ini. Semoga kalian selalu ada dalam suka dan duka. Mohon maaf lahir batin, tetap semangat dan tetap kompak. Kurang dua orang nih, Krisna Fahrezi, Chandra Zing. Semoga Chandra Zing dan Krisna Fahrezi juga sehat selalu ya. Kekompakan demi kekompakan selalu Ayu Ting Ting tunjukkan nih bersama timnya. Solid selalu dan sehat selalu untuk semuanya. Dan yang terpenting adalah kebersamaan ya, kebersamaan yang jujur dan saling percaya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kekompakan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.